Assalamualaikum. Hai para pecinta makanan pedas. Kali ini kita mau buat mie doer. Tapi ini caranya itu simple, karena pakai mie instan, yaitu merek Indomie. Kalian boleh pakai merek apa saja ya. Yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya. Pertama, kita panaskan dulu minyak goreng ya, sedikit saja, karena untuk menumis bawang putih. Bawang putihnya ini saya gunakan 1 siung saja ya. Ini kita tumis saja sampai harum. Nah, kalau sudah harum seperti ini, sekarang kita masukkan cabai rawit ya, cabai yang pedes nampol itu. Nah, ini cabainya saya menggunakan 5 siung cabai rawit ya. Ini tuh pedes banget. Ini sudah saya potong iris-iris kecil-kecil kayak gini ya. Tapi cabainya optional saja ya. Kalau mau tambah pedes boleh ditambah lagi. Kalau kurangin juga dikurangin aja ya. Kita tumis sampai agak layu. Nah, kalau sudah layu, nah di sini saya masukkan 1/2 sendok makan cabe bubuk ya. Ini juga optional saja, mau ditambah-tambah biar tambah pedas lagi juga boleh. Kalau nggak mau dipakai juga nggak apa-apa ya. Lalu kita tambahkan sedikit air. Kita masukkan air. Ini itu airnya 250 ml ya. Kita aduk-aduk, kita tunggu sampai mendidih. Nah, setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu bawaan dari mie instannya tadi ya. Di sini saya menggunakan merek Indomie. Kalau yang kalian mau pakai merek yang lain juga boleh ya. Kalau sudah, sekarang kita masukkan mie instannya. Kita tunggu sampai matang ya. Nah, kalau teman-teman di rumah suka pakai kayak sosis atau bakso, itu bisa dimasukkan di step ini ya. Nah, sekarang kita masukkan 1 butir telur. Dan ini kita aduk-aduk aja ya, biar nanti telurnya menyatu dengan bumbu. Terakhir kita masukkan daun bawang. Ini dari 1 batang daun bawang ya, yang sudah saya iris tipis-tipis. Tinggal kita aduk-aduk biar rata dan daun bawangnya sedikit layu ya. Ini sudah matang dan siap untuk disajikan. Ini hasilnya, bagaimana? Caranya mudah banget kan? Tapi ini tuh rasanya gak kalah deh pokoknya sama mie doer-doer yang ada di restoran itu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.